Ya, tadi tari kidang adalah dari adik-adik TK Dharma Wanita kelas B. Ya, Bapak Ibu bisa saksikan ternyata adik-adik dari PAUD ya, dari TK sudah diberikan wawasan kesenian budaya. Jadi seni budaya termasuk melestarikan seni budaya Kabupaten Banyuwangi. Jarang dari kabupaten lain untuk menampilkan tari kidang. Karena di sini cedet alas Purwo, jadi ada kidangnya. Jadi kita perlu melestarikan kesenian daerah, termasuk adik-adik TK ini sudah banyak yang dibina untuk kelestarian budaya, termasuk tari tarian ini, semuanya ini dikemas dalam seni budaya. Mari kita junjung tinggi seni budaya yang ada di Banyuwangi, termasuk gandrung ikon yang sudah go internasional. Ya, ternyata adik-adik inilah bibitnya. Kemarin dari Kabupaten Banyuwangi mewakili di mana istana? Siapa? Kabupaten Banyuwangi gandrung sudah mewakili di istana juga. Salah satunya juga dari ibu-ibu ini muridnya Bapak Ibu, ya, pendidikan yang ada di Simbar, yang ada di Tampu. Banyak sekali lembaga pendidikan di Tampu. Sangat antusias dukungannya bila mana ada pentas dan lain sebagainya. Mesti memunculkan, menampilkan dari anak didiknya. Baik, kali ini kembali masih bersama TK Dharma Wanita dari Tampu. Dengan tari yang berikut adalah tari jaranan. Thank you.
Ini ben rada seger ya. Wis do nggawa kresek kabeh burung blonjo. Piye to kok ming delok tok iki? Oh iya bathike cedhek lek sesuk iso teko nang lokasi ngene ta. Ya. Bathike treyake iki simbah tampu iki. Meneh sesuk ya nek nyanting 1000 disponsori yo kalani bathik-bathik niku Pak Bu, nggih. Ini tadi penampilan dari adik-adik TK Dharma Wanita ya, yang dipimpin oleh Ibu Siti Komariah. Ada Mas Anton juga yang biasanya disibukkan oleh Gandring Sewu, disibukkan oleh adik-adik yang dikirim ke Jakarta. Ini Mas Anton ikut berkecimpung bersama-sama ya. Ya, banyak sekali. Ini ada adik-adik yang dari TK Dharma Wanita. Ini ada lagi, nanti saya pentaskan. Mohon yang mau pentas jadwal pertama masuk, naik dulu ya, naik dulu. Saya sambil ngomong. Dan perlu kami sampaikan para bapak ibu yang mungkin ingin berputar stand, silakan ya. Dari UMKM sudah disiapkan di sana, dari sebelah timur ini dari PKL ya. Ada mainan dan sebagainya, silakan. Mumpung waktunya juga masih ada ya, karena waktunya tinggal besok malam ya. Besok malam, malam terakhir tentunya. Nanti malam sayonara bersama Tamu Fair 2018 ya, akan dihibur oleh Elektun dari Kang Halim, juga akan tampil di pentas bersama kita, bersama artis-artis yang punya nama. Dan nanti juga ada hadrah dari SMPNU juga sorenya. Mungkin dari saya sampaikan ya, dari peserta ini atau lembaga pendidikan yang lain, besok Anda bisa
bersiap-siap menyumbangkan suaranya di panggung bersama Lektur, ya. Saya sampaikan tadi ada berita kehilangan. Iya, betul Mas Alek. Berita kehilangan, betul. HP Oppo saat ini juga. Oke, bagi pengunjung yang menemukan HP Oppo, karena Ibu Weli murid ini disibukkan dengan anaknya mau pentas, HP-nya jatuh ya. HP-nya jatuh, yang menemukan lapor saya saja, nanti saya panggil. Yang menemukan HP merek Oppo. Hah? Vivo. Oh, keliru timo. Ya, sorry, Vivo ya. Silakan berhubungan dengan saya atau kepada Mas Alek, itu ada di situ, nanti membantu menyampaikan. Ya, pengunjung